Emang enak ya? Campur situ. Apa rasanya? Rasanya enak juga. Sama aja. Pakai nasi ya. Yang bumbu Bali, sambalnya sambal mata. Ini jadi khasnya Swedia ya, guys. Lo guys, nih kita sudah sampai di IKEA di kota baru guys, nih kita sudah sampai. Jadi ini parkirnya tanpa car seat biasanya. Jadi kita langsung pergi lagi sebenarnya dari sini. Jadi kalau ada barang kita bisa drop off di sana. Lihat kiri kanan, Dek. Takut ada mobil, Dek. Loh guys, nih kita mau masuk ke tempat makan saja sebenarnya. Jadi yang bagi yang susahan naik tangga, ini ada lift. Nah, tempat makannya biasanya di sini, guys. Satu lagi di tempat di atas ya. Nah, ini kita mau makan yang ini, guys. Di lantai 2. Ini karena kesusahan jalan, jadi eyangnya pakai kursi roda. Kursi rodanya juga banyak di sana, jadi bisa kita ambilkan. Nah, ini kalau mau belanja tentu saja di sini, guys, jalan-jalan. Ini kita langsung menuju ke tempat makan. Jadi ini malam minggu biasa, ramai. Yang ini adalah cafe, jadi Swedish cafe namanya. Americano, cappuccino, mocha dan sebagainya. Ini juga ada cemilannya, guys. Oke, ini kita ke tempat makannya. Ini nggak terlalu penuh sekali sebenarnya. Ini mau ke toilet dulu. Toiletnya ada di sana, guys. Tuh guys, nih kita mau makan di sini. Yuk, mau makan apa, Mama? Hangat aja, Mama. Yang hangat? Oh, yang hangat. Mau teh, apa? Teh hangat aja. Teh hangat ada. Iya, teh hangat. Makannya apa? No. Gula. Oke, guys, ini ada salad. Jadi mix salad ini harganya di 10.000. Kemudian ada smoke salad. Wah, enak nih kayaknya. Ini di 55.000, guys. Salad ayam. Wah, ngambil yang mana ya? Ganda ya. Ini ada coklat mousse, cheesecake. Waduh, mantap. 30 ribuan. Ini ada dessert. Wah, mantap, guys. Apple cake. Wah. Ini ada coklat mint. Mud cake.
Wah, ini lagi diskon Princess Cake 8.000. Ladaka 15.000. Nah, ini kalau bola daging meatball itu 60.000, guys. Tambahan kentang goreng juga. Ada Australian Prime Sirloin Steak 120.000. Kemudian ada salmon. Ini ada yang baru, guys. Jadi pasta dengan plant based beef bolonya. Bolognese. Ada ayam panggang Bali 50.000. Prince steak. Aku ini aja deh, Hani. Ini ada sup jamur, sup wonton, paha ayam bawah, kemudian sosis, karat ayam, kemudian ebi furai. Hey guys, jadi kemudian ini ada croissant, kemudian egg tart. Ini ada sandwich, guys. Ini ada yang cheese. Bayarnya di sini. Jadi nanti kalau soft drink itu kita ambil gelas ya, atau yang minuman panas itu gelasnya yang itu cangkir. Kemudian bisa bebas refill, guys, yang dari sana, guys. Dah, yuk dihitung dulu, Kak, di depan. Dek. Jadi bayarnya di sini, guys. Jadi dihitung. Ini di sekitar 356, tapi karena tadi banyak yang kecil-kecil. Nah, ini kalau kita ngambil gelas itu bisa ngambil di sini dan bisa di refill. Jadi kalau soft drink itu di sini. Jadi kalau kopi ya berarti kita cangkir itu di sana. Kalau ngambilnya buat ini apa teh, jadi belinya di ambilnya di sini. Ini tehnya, guys. Di sini ada saus, kemudian juga ada merica dan garam. Di sini ada untuk manasin juga sama. Wow. Makan nasi dulu. Ada makan apa? Udang. Kakak enggak makan nasi, Kak? Enggak mau. Nonton. Sophia makan apa? Nih, Sophia makan ini. Sosis. Banyak banget nih makan sosis. Oh, ya. Ini sosis. Ya. Yang ini meatball, guys. Makan apa? Sosis. Sosis. Cobain. Yang meatballnya, guys. Nih, jadi ada si saus ini stroberinya. Strawberry bukan ini. Enak gak? Ini apa ya? Sayur ya, berarti. Oh, ini kayak lobak. Lobak. Enak gak pakai ini? Apanya? Pakai saus cranberry. Iya, jadi pakai si saus apa nih? Strawberry ya? Cranberry. Enak. Ini apaan? Kacang. Ya, yang bumbu Bali, sambalnya sambal mata. Ini jadi khasnya Swedia ya, guys? Enggak. Ayam goreng. Ini khasnya mana ini? Sosis. Khasnya Indomaret, guys.
Berasa kayak di Indomaret gak kamu? Enggak. Mana di mana-mana sosis? Berasa di mana-mana. Berasa di rumah. Oh. Ini juga di mana-mana. Ayah, udang. Masih berasa ayah, di Hokben ya kamu? Kayak Hokben. Apa? Minum fruity ya? Pia makan apa? Sosis juga. Mau kecil-kecil, cabai rawit. Emang enak Pia? Campur situ. Apa rasanya? Rasanya enak juga. Rasanya enak? Iya enak, rasa coklat. Ini coklat. Ih, giginya jadi coklat. Kamu yang makan ini? Iya. Enak? Enak gak? Iya. Coklat mius. Lo guys, ini kita menuju pulang. Ternyata kalau pulangnya kita diputer-puterin guys. Di tempat pulangnya supaya belanja. Ayo, berbagai macam rapot di sini. Ini kita di luar guys, di kasirnya di sini. Di sini juga ada cemilan Swedish Bistro, termasuk es krim dan lain-lain di sini. Iya, di depan mah. Ayo. Udah. Es krim. Nah, di sini banyak cemilan guys. Sofi. Ayo bang, bang.